Halo guys, kali ini kita unboxing paket datang guys. Paket tetangga ini guys. Ini paket sudah datang guys. Siomay. Ini guys, Xiaomi Redmi 9A. Tampilan dari kiri, tampilan dari bawahnya, tampilan dari kanan. Tampilan dari ini ada kami buatan Indonesia. Ini logo Xiaomi-nya. Di sini ada ini ukuran layarnya 6,53 inci udah HD Plus. Ini baterainya 5000 mAh. Ini chipsetnya MediaTek Helio G25. Ini kameranya 13 megapiksel dan 5 megapiksel di bagian bawah belakang. Ini octa-core processor up to 2 GHz. Ini yang ada isinya ada Redmi 9A adapter, kabel USB, alat SIM ejector, panduan pengguna, kartu garansi nama produknya ini. Ini RAM-nya yang ini dan warnanya granit Nigrai. Diproduksi oleh PT Satnusa Persada TBK dari Batam. Kita buka di sini. Di sini ini ada sekelnya juga. Yes. Kemudian ada segelnya juga ini. Jangan terima jika segel rusak, ini segelnya masih bagus. Ini juga, jadi kita buka segelnya. Yes, ini dia surat dari Alvin Tensi. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Ini Redmi-nya. Apa? Ini barang utamanya, taruh sini dulu. Isi kotaknya. Ini ada SIM ejector-nya. Taruh sini. Ini kita buka juga. Ada buku Redmi-nya. Ini enggak ada. Enggak ada soft case-nya, guys. Ini service centernya di sini. Kita tunjukin nggak ada. Ini kabel datanya masih USB, micro USB. Ini dia chargernya. Yang berapa ini? Ini 5 volt 2 ampere 10 watt. Ini itu 10 watt. 5 volt 2 ampere. Langsung kita ke infonya. Ini dia ada spesifikasinya di sini. Oke. Langsung kita kletek. Ini warnanya kayak gini, guys. Ini dia detailnya, ada gestur-gesturnya, ini juga ada gestur ini. Kameranya 3 megapiksel. Ini ada kelihatan dulu. Oke. Tampilannya kita di bagian kanan ada tombol power on off. Ada ini volume. Di bagian atasnya kosong rapi. Iyalah Xiaomi baru rapi nih. Ini ada SIM ejector-nya. Satu slot SIM, jadi bawahnya ada enggak ada headphone jack. Speaker sama ini dong, standar banget guys. Kita nyalain. Oke, ini Redmi di Android. Redmi guys.
ini dia menyui. Garapin. Ini dia Miui 12. Oke. Kunci sing kok buka. Sing niku kunci ne. Berarti gue buka enak kunci. Dia colokannya sendiri. Ini tampilannya ada MIUI 12. Kita setting-setting dulu.